Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'ana bi ta'atihi wa hadana lil qiyami bi ibadatihi wa syarha sudurana li tauhidihi wa ma'rifatihi wa syarrafa lana bi hubbi habibihi khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil aqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawa'id wa tunalu bihil raga'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal indifa'a wal muzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtiga'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa aslahil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat tahfidz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kenikmatan yang luar biasa tatkala kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah di dalam mendekatkan diri kepadanya, di dalam mengkaji firman-firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita masih bisa beristiqamah, bermuwajahah, mengkaji firman-firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wa sallam, yang akan memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat tahfidz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kajian sebelumnya kita sama-sama telah mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ya Bani Adam, wahai anak manusia. Wahai keturunan Nabi Adam alaihi salam. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, kerjakanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan bersujudlah bersama orang-orang sujud, dan tunaikanlah salat bersama orang-orang menunaikan salat. Kemudian Allah mengingatkan kepada umat-umat terdahulu dan tentunya juga kepada kita semua, yang memerintahkan kepada orang lain untuk mengerjakan sebuah kebajikan akan tetapi dirinya tidak melakukan kebajikan tersebut. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Akankah kalian memerintahkan kepada manusia bil birri agar melakukan sebuah kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Kalian sibuk membimbing orang lain akan tetapi diri kalian tidak terbimbing. Kalian sibuk mendidik orang lain akan tetapi diri kalian tidak terdidik. Hawa nafsu kalian tidak terdidik. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah min dzalik. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apakah kalian akan selalu memerintahkan orang lain untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat amal saleh, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Kalian lupakan nasib diri kalian sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah sahabat tahfidz TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang seperti ini mendapatkan ancaman azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu luar biasa. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, marartu lailata usriya bi ala qaumin syafahum tuqradu bi maqaridh min nar.
Rasulullah bersabda bahwasanya ketika di malam Isra dan Mi'rajku aku melewati sebuah kaum, melewati melihat sekelompok kaum, sekelompok manusia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana bibirnya digunting dengan menggunakan bibir dengan menggunakan gunting dari api neraka. Qala qultu man haula ya Jibril, lantas aku bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka semua wahai Jibril? Yang menjengangkan. Jawaban dari malaikat Jibril, khutaba'u ummatik. Mereka semua adalah khutaba. Khutaba'u ummatika. Khatib-khatib yang ada di umatmu Nabi Muhammad. Penceramah yang ada di umatmu wahai Nabi Muhammad. Muballigh. Seorang dai, seorang penceramah, seorang khatib. Min ahli dunya mimman kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka para dai, mereka para mubalig, mereka para khatib sibuk memerintahkan manusia untuk berbuat baik, akan tetapi mereka melupakan nasib mereka sendiri. Mereka memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, akan tetapi mereka tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Lantas diriwayatkan dari Walid bin Uqbah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah suatu ketika menceritakan, inna unasan min ahlil jannah yatla'una ala unasin min ahlin nar. Nanti di akhirat bahwasanya penduduk surga itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk neraka. Dan bagaimana betapa kagetnya para penghuni surga melihat di antara penghuni neraka tersebut adalah orang yang dulu pernah mengajak kebaikan. Orang yang dulu mengajarkan untuk melakukan sebuah kebaikan, untuk bertaat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas penduduk surga bertanya, "Bima dakhaltumun nar?" Sebab apa kalian bisa masuk neraka? "Fa wallahi ma dakhalnal jannah illa bima ta'allamna minkum." Demi Allah, kata penduduk surga, wahai penghuni neraka, sebab apa kalian berada di dalam surga? Sebab apa kalian berada di dalam neraka? Sungguh, demi Allah, kami tidak masuk ke dalam surga kecuali sebab atas perbuatan kami, amal baik kami yang dulu pernah kalian ajarkan kepada kami. Allah, Allah. Yang dulu di dunia selalu mengajarkan, mengajak kebaikan, masuk ke dalam neraka. Sedangkan yang diajak untuk berbuat kebaikan berada di dalam surga. Bima dakhaltumun nar? Dijawab, inna kunna naqulu wala naf'al. Ketahuilah, dulu aku berucap, dulu aku memerintahkan untuk berbuat baik, akan tetapi kami tidak melakukannya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi minzalik. Sahabat Taufik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya ilmu bukanlah ukuran, kepandaian bukanlah ukuran, yang menjadi ukuran adalah amal baik kita, ibadah kita, ketaatan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah, orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik, orang yang paling takwa. Bukanlah orang yang paling pintar, orang yang paling alim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi dzalik. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Sahabat Taufik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kita sampai pada ayat wasta'inu bis-sabr was-shalah. Dan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Akan tetapi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Sahabat Taufik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah memperingatkan hamba-hambanya. Selain diperintahkan untuk mengajak seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya si pengajak tersebut juga ikut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberikan contoh yang terbaik. Inilah jalanku untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah caraku untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Taufik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan melanjutkan
firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah. Akan tetapi seperti biasa di dalam program kita kajian tafsir Jalalain selalu diadakan interaktif di segmen ketiga dan keempat bagi sahabat Tahfidz TV dimanapun berada. Jika ingin berkonsultasi, ya, sharing, bertanya, ya, dipersilakan untuk telepon di 0812-8345-6034. 0812-8345-6034. Sekali lagi saya ulangi, 0812-8345-6034. Nah, silakan dicatat nomornya dan telepon nanti di segmen ketiga dan keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu ay utlubul ma'unata ala umurikum bisabri wassalah. Allah memerintahkan kepada kita semuanya. Wasta'inu utlubul ma'unah ilallah. Wasta'inu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utlubul ma'unata ala umurikum, atas setiap permasalahan kalian. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap permasalahan yang kalian hadapi. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan Allah, mintalah solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahan yang kita hadapi. Baik itu permasalahan rumah tangga kita, permasalahan pekerjaan kita, permasalahan usaha kita, permasalahan kita dengan keluarga kita, permasalahan kita dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita ataupun dengan bawahan kita, mintalah solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu ilallah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisabri wassalah. Allah. Mintalah tolong kepada Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Allah, Allah. Sabar. Selain kita harus berikhtiar menghadapi setiap permasalahan yang kita miliki, ya, kita juga harus bersabar. Nah, dari kesabaran ini, ya, akan memunculkan, akan melahirkan sifat istiqamah. Apapun rasanya, apapun resikonya, terus istiqamah, kerjakan, terus istikharah, ya, terus bermusyawarah, terus minta bantuan, minta pilihan dari Allah, istikharah, minta bimbingan dari Allah, istisyarah, dan bermusyawarahlah kepada ahlinya, dan juga terus berikhtiar. Terus berikhtiar, terus berwirausaha, terus melakukan perbaikan-perbaikan. Sabar. Kuncinya ketika kita ingin sukses, bersabar. Wasta'inu bisabri, minta bantulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran kalian. Wassalah. Dan juga dengan salat. Allah. Allah mengarahkan kita, menasihati kita agar kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat kita. Apapun permasalahan kita, permasalahan bisnis kita, keluarga kita, usaha kita, minta bantu kepada Allah, salat. Salat. Karena di dalam salat ini betul-betul murni sebuah ibadah untuk menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita harus bersabar, selain kita harus berikhtiar, kita harus menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang mampu menolong kita. Allah lah yang mengendalikan perputaran alam semesta ini. Pergerakan yang ada di dalam muka bumi ini dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah. Minta bantulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar, bersabar diiringi dengan ikhtiar. Setelah itu ikhtiar sudah, salat.
apapun problem yang kita hadapi, salat Allahu Akbar. Usaha kita ya, tidak begitu lancar. Ya. Jangan hanya mengandalkan manajemen yang ada di dalam pikiran kita, ilmu manusia, jangan. Itu memang penting, perlu. Tapi yang lebih penting, yang lebih perlu adalah jalin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhtiar sudah, usaha sudah. Ya. Ambil air wudu. Salat. Ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Di dalam salat kita ada munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada interaksi langsung antara hamba dengan Tuhannya. Bagaimana tidak ketika kita salat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pengakuan kita bahwasanya kita adalah seorang hamba, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Pergerakan kita untuk menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita baca doa iftitah, kita baca doa. Kita baca surat Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas kita nyatakan kembali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka tolonglah kami, bantulah kami dalam urusan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah bisnis kami, mudahkanlah pekerjaan kami. Minta kepada Allah, doa kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Dan ketika kita ruku, kita tundukkan badan kita. Kita ucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanallah, maha suci Allah. Subhana rabbi, maha suci Allah. Allah adalah Tuhanku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tuhan yang maha agung. Dan hanya kepadanya lah kami memuji. Ketika kita sujud, kita letakkan anggota badan kita yang paling mulia, yang paling atas, ke tempat yang paling bawah sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ pasrahkanlah, panjatkan doa semua permintaan kita, panjatkan doa-doa kita di dalam sujud kita. Karena kedekatan seorang hamba dengan Allah ya, tidak ada yang lebih dekat kecuali di dalam sujudnya. Minta kepada Allah, ya Allah, lancarkan usaha kami. Ya Allah, lancarkan bisnis kami. Ya Allah, lancarkan pekerjaan kami. Ya Allah, selesaikanlah program kami. Ya Allah, ya, turunkanlah sakinah di dalam keluarga kami. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun, apapun permasalahan kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Karena juga Allah memerintahkan salat ya sebagai solusi dari setiap permasalahan kita. Sahabat Taufiq TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kajian kita setelah jeda yang satu. Sahabat Taufiq TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah telah memerintahkan kita untuk mencari solusi. Meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan salat. Sholatlah. Apapun yang kita hadapi, sholat. Untuk mendapatkan solusi dari berbagai macam problem yang kita hadapi, sholatlah. Agar mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hidup, sakinah. Sehingga kita menjadi muslim, muslim yang sejati, muslim yang berakhlak karimah. Sholatlah, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah bantu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Karena di dalam sholat ada hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendekatkan dirinya kepada Allah, akan mendekatkan rahmatnya kepada kita. Allah akan menaungi kita, Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita.
Bukankah telah sama-sama kita ketahui bahwasanya Allah juga berfirman, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah janjimu wahai manusia, maka aku akan menunaikan janjiku untukmu. Tunaikan janji kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hambakanlah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Posisikan diri kita sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penuhi janji kita kepada Allah, Allah akan memenuhi janjinya untuk kita. Selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Allah. Betapa indahnya kehidupan seperti ini. Fokus beribadah kepada Allah, fokus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita berwirausaha, kita berbisnis, ya. Hasil dari usaha tersebut jangan lupakan agamanya Allah. Kita sisihkan hasil dari usaha kita untuk menegakkan syariatnya Allah, untuk berdakwah, mensyiarkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah seperti itu, Allah akan tunaikan janjinya, Allah akan penuhi rezeki kita. Allah akan selesaikan permasalahan kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan selain itu juga ketahuilah sahabat Taifit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mampu mencegah si pelakunya, pelaku salat yang mengerjakan salat, 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan yang keji dan munkar. Allah. Betapa agung manfaat salat. Sahabat Taifit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana jika kita mendapati ungkapan-ungkapan dari beberapa hambanya Allah Subhanahu wa taala, aku sudah sholat akan tetapi permasalahanku tidak berkurang, aku sudah sholat akan tetapi aku tetap berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sholat maksiat pun juga jalan, sholat lima waktu, ketika datang azan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku pergi ke musala, aku pergi ke masjid, selepas salat aku lakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku kurangi timbangan lagi dalam usahaku. Aku curang lagi. Ya, aku curangi lagi. Ya, partnerku, rekan kerjaku, aku curangi lagi atasanku. Aku salat tapi hatiku tetap gersang. Sahabat Taifit TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan pernyataan-pernyataan ungkapan yang seperti ini, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sudah sholat akan tetapi tidak menemukan ketenangan jiwa. Sudah sholat akan tetapi tidak mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Ketahuilah, sahabat Taifit TV dimanapun berada, sholat yang tidak memiliki dampak positif pada dirinya, sholat hanya sekedar formalitas belaka. Sholat hanya sekedar jasadnya, jasadnya sholat tapi hatinya tidak sholat. Jasadnya rukuk tapi hatinya tidak rukuk, jasadnya salat tapi hatinya tidak salat, sehingga salatnya tidak memiliki athar, tidak memiliki dampak yang positif pada dirinya, pada kehidupannya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Lantas bagaimana salat yang seperti apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat yang seperti apa yang diperintahkan oleh Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah bantu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Disinilah kualitas salat yang bisa menenangkan jiwa kita. Salat yang seperti inilah, ya. Ketika kita salat, hati kita pun juga salat, jasad kita salat, hati kita salat. Jasad kita rukuk, hati kita rukuk. Jasad kita sujud, hati kita sujud. Salat yang seperti ini akan melahirkan solusi daripada kehidupan kita. Salat yang seperti ini akan melahirkan ketenangan jiwa dalam hati kita. Sahabat Taifit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan selanjutnya yang satu ini. Sahabat Taifit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pun berada, alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada pada segmen keempat, segmen interaktif, ya. Jangan lupa mulai sekarang dibuka program interaktif kita. Silahkan bagi sahabat Taifit TV dimanapun berada untuk menelpon sekarang juga, kita sharing, kita tanya jawab,
ya, di 0812 8345 6034 ya. Saya ulangi, 0812 8345 6034. Sekali lagi, 0812 8345 6034. Sahabat Tahfidz TV dimanapun berada, ambil handphonenya, pencet nomornya sekarang juga dan telepon. Ya. Baiklah, sambil menunggu telepon dari antum semuanya, ingat tinggal satu segmen lagi ya, untuk interaktif, kesempatan terakhir pada episode ini. Sambil menunggu telepon dari antum semuanya, kita lanjutkan kajian kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah bantu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan salat. Sabar yang seperti apa? Salat yang seperti apa? Salat yang disertai dengan hati, dengan kekhusyukan, dengan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang seperti apa? Sabar yang betul-betul ikhlas, sabar disertai dengan ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah bantu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang ikhlas, kesabaran yang diiringi dengan ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diiringi dengan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang seperti apa? Salat yang disertai dengan ketulusan hati, kerendahan hati. Sehingga jika kita sudah melakukan ya apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan berikhtiar, kita juga sudah salat ya, kita salat duha untuk kelancaran rezeki kita. Dengan sebab salat duha yang kita kerjakan, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan rezekinya bagi kita semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lal faqra ma'ad duha." Tidak ada kefakiran bersama dengan salat duha. Artinya bagi ya siapapun yang mengerjakan salat duha secara istiqamah, salat yang betul-betul salat, salat yang memiliki kualitas, bukan hanya sekedar formalitas, ya, tidak akan pernah mengalami kefakiran. Sungguh luar biasa. Subhanallah. Salatlah ya, salat witir 11 rakaat di tengah malam tatkala kebanyakan hamba-hamba Allah terlelap di dalam tidurnya, lalai dengan aktivitas-aktivitasnya, kita ambil air wudu, kita hadapkan diri kita ke kiblat, kita luruskan jantung kita dengan arah Ka'bah, kemudian kita salat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketenangan jiwa, agar diselesaikan seluruh permasalahan kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Innaha wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ketahuilah, sesungguhnya sabar dan salat merupakan lakabirah, perkara yang begitu besar, perkara yang begitu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang bisa menghayati dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sahabat Tahfidz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan salat. Memang kalau kita lihat dari kalimat sabar dan salat, begitu sering kita dengarkan dan begitu mudah kita ucapkan, akan tetapi dalam prakteknya begitu berat. Wa innaha lakabiratun, dan Allah sendiri yang menyatakannya bahwasanya sabar, kesabaran dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai perantara pertolongan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhlah berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kecuali bagi orang-orang yang bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak? Di waktu duha, tatkala kebanyakan manusia sibuk dengan aktivitas duniawinya, kita harus rela mengosongkan, menyisihkan waktu walaupun hanya sekedar 5 menit, 10 menit, 15 menit. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara tersebut begitu susah. Di tengah malam tatkala kebanyakan manusia terlelap di dalam tidurnya, kita harus terbangun
untuk menghadap bermuajahah, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang seperti ini jika bukan karena kekuatan iman yang membangunkan dirinya dari tidur, dari tempat tidurnya, dari kasurnya, sungguh merupakan perkara yang begitu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa mereka al-khashi'in? Orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Allah. Mereka lah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang memiliki keyakinan, yadhunnun, yatayaqqanun, memiliki keyakinan annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya dirinya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya nanti ia akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan inilah yang menjadi pendorong bagi dirinya untuk rela meninggalkan kasurnya yang empuk, sejuknya ruangan AC-nya, berdiri di tengah kesunyian malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kebanyakan manusia lalai dengan aktivitasnya, diterbangun berdiri dan diucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku, kehidupanku, kematianku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Lillahi rabbil alamin. Ditambah lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Terus ulangi terus kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Terus ulang, terus ulang, terus ulang, dengan penuh keyakinan Allah akan menuntaskan permasalahan kita. Allah akan memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Dan satu lagi yang perlu diingat, bahwasannya sholat kita, kita ikhlaskan sholat kita hanya betul-betul untuk menggapai keridhaan Allah, hanya betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya betul-betul untuk menunaikan kewajiban kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan sendirinya Allah akan menunaikan janjinya kepada kita. Nanti dengan sendirinya Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Sebab terkadang Allah mengabulkan permintaan kita di dunia jika memang itu maslahat untuk kita. Jika memang maslahat apa yang kita minta, apa yang kita inginkan maslahat untuk diri kita di dunia dan di akhirat, Allah akan kabulkan permintaan kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Tapi terkadang Allah melihat, menilai bahwasanya apa yang kita minta tidak sesuai, tidak maslahat untuk kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun di kehidupan di akhirat. Makanya terkadang permintaan kita tidak lantas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala apa yang kita pinta, solusi yang kita pinta tidak segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lantas menghentikan ibadah kita. Jangan lantas menghentikan qiyamulail kita, sholat kita. Tidak, ketahuilah sholat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun solusi permasalahan kita belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Annahum mulaqu rabbihim. Mereka punya keyakinan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Tahfidz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kajian kita setelah jeda yang satu ini. Sahabat Tahfidz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina dhannuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sungguh betul apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sabar dan melaksanakan salat semuanya itu merupakan perkara yang besar, perkara yang berat, tsaqil. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hanya orang-orang yang khusyuklah yang mampu menikmati kesabaran dan salat yang ia jalankan.
Hanya orang-orang yang khusyuk, yang dengan ringan ya, mereka tinggalkan empuknya kasur, sejuknya udara AC dalam ruangannya, ia tinggalkan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka orang-orang yang khusyuk, yang memiliki keyakinan nanti ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang punya keyakinan akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah, melihat zatnya Allah di dalam surganya. Dan sungguh kenikmatan yang luar biasa yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Hanya mereka hamba-hambanya yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka hamba-hambanya yang khusyuk dalam menjalani ibadahnya. Mereka yang bersabar dalam menjalani aktivitasnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka juga punya keyakinan ilaihi raji'un, hanya kepada Allah mereka akan kembali. Sahabat Taufiq TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pun berada, sungguh coba kalau kita pikirkan, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan salat ya, kita berpikir hanya orang-orang yang memiliki keyakinan saja yang ingin mengerjakan sholat tersebut. Terutama sholat-sholat yang sifatnya tersembunyi. Sholat malam. Sholat-sholat yang memang dikerjakan dengan sendirinya. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Orang-orang yang mengerjakan sholat-sholat tersebut merupakan orang-orang yang khusyuk, yang memiliki keyakinan bahwasanya ia akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan bertemu dengan Allah, ia akan mendapatkan keridhaan Allah, dan ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menjalankan puasa bulan Ramadan ya, hanya merekalah yang memiliki keyakinan, hanya merekalah yang memiliki keimanan bahwasanya mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Mereka yang memiliki keyakinan, mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan di muka bumi ini. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dalam ibadah mereka, mereka tidak ingin dilihat oleh manusia. Mereka tidak ingin dikatakan sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang alim, tidak. Ibadah mereka khusus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sengaja menyembunyikan ibadah-ibadahnya dari penglihatan manusia, untuk lebih meyakinkan lagi bahwasanya ibadahnya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah, Allah. Sahabat Taufiq TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari mulai sekarang. Apapun permasalahan kita, dari mulai permasalahan rumah tangga kita, permasalahan usaha kita, permasalahan pekerjaan kita, usaha kita, minta tolonglah kepada Allah dengan perantara sabar dan salat. Tetap jalani aktivitas apa yang ada pada saat ini, jalani terus, maksimalkan usaha kita, maksimalkan ikhtiar kita, maksimalkan doa kita, dan maksimalkan salat kita. Maksimalkan sholat kita. Bahkan kami di dalam pesantren ya, memiliki ya, program terbaru 11-12. Ketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kunci 11-12. 11 rakaat witir dan 12 rakaat duha. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah bantu kepada Allah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, tetap istiqomah, jalankan aktivitas saat ini, jalankan usaha saat ini, iringi dengan sholat. 11 rakaat witir, witir tengah malam bangun, ambil air wudhu, sholat menghadap kiblat,
bermunajat kepada Allah, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala 11 rakaat kita kerjakan. Paginya sebelum kita berangkat kerja. Nah, atau di tengah-tengah pekerjaan kita sebelum masuk waktu zuhur, kita ambil air wudu, kita salat lagi, kita salat duha. 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Kita dongkrak pintunya Allah Subhanahu wa taala dengan salat duha dan salat witir. 12 rakaat salat duha dan 11 rakaat salat witir. Insyaallah satu minggu, dua minggu kita istiqomahkan. Tiga minggu, satu bulan, dua bulan kita istiqomahkan. Insya Allah, Allah akan segera turunkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Allah akan mudahkan setiap perkara, setiap permasalahan yang kita hadapi saat ini. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diberi istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita, dalam doa kita, dalam sholat kita, dalam munajat kita, dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bermanfaat, baik buat diri kita pribadi, khususnya kepada keluarga kita, sahabat kita, kenalan kita, rekan kerja kita, bermanfaat bagi umat muslim semuanya, bahkan umat manusia. Amin, Allahumma amin. Dan mulai saat ini kita ambil, kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan salat. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita tutup kajian kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. أستغفر الله من قول بلا عمل يا الله. Kami mohon ampun kepadamu atas setiap ucapan yang tidak kami kerjakan ya Allah. أستغفر الله من قول بلا عمل يا الله. Kami meminta ampun kepadamu atas setiap ucapan yang tidak kami kerjakan ya Allah. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. مستر الفاتحة.